yustahabbu iktharus salati 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam 'inda aklir ruzi. Disunnahkan, dianjurkan, disukai. Apa iktharus salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda aklir ruzi, ketika makan beras. Bukan berasnya, teu mungkin urang ngadahar beras jiga hayam. Ya teu. Enggak mungkin kita makan beras, matokan beras. Emang aya telihan, aya tembolok apa? Ada tembolok? Enggak kan, kita ini manusia bukan ayam, bro. Halo, Kang Mas. Sister. Tentunya ya, maksudnya dari mulai mengolah beras itu termasuk ketika kita menanam, kalau kita memang punya sawahnya. Pada saat menanam juga begitu. Intinya mengolah beras sampai memakannya, perbanyak solawat. Karena di setiap fase memproses nasi, dari mulai kita menanam, itu kan ada beberapa fase, beberapa tahapan yang harus dilalui, ya kan? Maka di setiap fase itu kita dianjurkan memperbanyak solawat kepada Nabi sampai ngebelawakeun kana mulut. Ngerti ngebelawakeun? Kosi inces tak gitu, sampai ngabelawakkeun kita ke mulut, itu juga dianjurkan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana jawharan awda'a fihi nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, falamma kharaja an-nur minhu tafatat wa sara hubban. Jadi kenapa sih? Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berupa cahaya, Allah menciptakan, sebelum menciptakan seluruh alam, Allah ciptakan terlebih dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat ketika sahabat Jabir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, seluruh makhluknya? Apa yang Allah pertama-tama ciptakan?" Ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'a nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, sungguhnya Allah menciptakan sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya, Allah terlebih dahulu menciptakan nur nabiku Muhammad, nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nur aku. Begitu. Tatkala Allah hendak menciptakan alam semesta, Allah akan memancarkan cahaya Rasul tersebut. Kemudian seperti apa? Tahu itu mainan anak-anak yang kalau dibakar kembang api seperti itu, ya. Memancar, menyiprat, memuncrat. Memuncrat itu sinar cahaya Rasul, wah, kemana-mana. Maka itu akan menjadi butiran-butiran cahaya. Yang butiran cahaya yang terlepas dari cahaya intinya Nabi Muhammad SAW itu kemudian akan menjadi makhluk di kemudian waktu, menjadi alam semesta, menjadi seluruh makhluk ciptaan Allah. Wa an aliyin karramallahu wajha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Sayyidina Ali karramallahu wajha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu syai'in akhrajatuhul ardu fihi da'un wa syifa'un illa al-arz fa innahu shifaa'un la da'a fihi. Setiap perkara yang tumbuh dari bumi, yang muncul dari bumi, itu mengandung penyakit dan obatnya. Setiap perkara yang tumbuh dari bumi itu mengandung penyakit dan obatnya, ada penyakitnya, ada obatnya. Kecuali biji beras. Karena itu adalah obat, tidak ada penyakitnya di dalam beras tersebut. Nah pertanyaannya, kenapa kok orang yang diabetes tidak boleh makan nasi? Kata siapa? Boleh-boleh saja, cuma dibatasi. Jadi penyakit itu bukan karena makanannya, tapi karena berlebihan. Terlebih lagi sekarang, salah satu bentuk berlebihan apa? Memproses tumbuh-tumbuhan yang akan dikonsumsi oleh manusia seringkali sekarang menggunakan teknologi kimiawi, dan juga ada proses rekayasa genetik.
Itu yang jadi masalah. Jadi manusia sendiri yang merusak anugerah dari Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyaknya kerusakan muncul, zahir, tampaknya kerusakan di muka bumi, di langit, itu karena ulah manusia. Dulu panen itu setahun sekali. Ya, zaman dulu, di zaman Rasul, enggak pakai tuh kimia-kimia. Entah beras kah, pare, tapi di Arab enggak ada pare. Maksudnya pare itu kan ada di luar Arab adanya. Tapi Rasul mengerti itu ada di suatu negeri. Karena apa? Karena adanya perdagangan antar berbagai negeri. Termasuk gaharu. Di Arab kan ewe tangkal gaharu. Nyata? Di Arab gak ada. Tapi di Arab itu banyak kayu gaharu diperjualbelikan. Dari mana? Bukan dari Arab. Dari India, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Thailand. Di Arab ente jadi tangkalna. Mane melak tangkal gaharu. Oh, petot manten, guys. Ya. Sakalina jadi kemana petot-petot pisan gitu. Ya. Susah. Tapi di sana di zaman Rasul juga sudah digunakan untuk dibakar untuk wewangian gaharu. Dari mana? Dari luar Arab. Ya, dari wilayah luar Arab kebanyakan. Dari India, kemudian dari Sumatera, seperti kapur barus, kafur, kafuro, kafur. Bukan kapur buat ngecat tembok, bukan, ya. Kafur itu getah, getah pohon. Nah, itu banyak di wilayah barus di Sumatera Utara. Dan itu terkenal sampai ke mancanegara, kemana ke Mesir. Jangankan zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman Fir'aun, itu banyak mereka membeli dari wilayah Nusantara, dari kita nih, Indonesia. Ya. Cuma namanya belum Indonesia, masih kerajaan-kerajaan pada saat itu. Komoditi itu sudah diekspor ke luar negeri. Mereka sudah tahu tentang Nusantara. Sekarang ada proses rekayasa genetika semangka, enggak ada bijinya. Nah, kalau semangka enggak ada bijinya, nanti nanam pakai apa coba? Nanam itu kan pakai apa biasanya nanam? Bijinya kan yang ditanam itu. Baru tumbuh, kemudian dimakan, udah dimakan ee-in oleh kita di sawah, tumbuh lagi gitu kan jadi pohon, berbuah lagi, dimakan oleh lagi kita gitu. Terus aja sih dia kembali. Sama dengan genjer. Itu kan diolah, dimasak, dimakan, kemudian muncul lagi, tumbuh lagi kan dinya, dina cubluk kayak gitu. Kemudian kita ambil lagi, dimasak dewai gitu kan, jadi dewai genjer gitu terus menerus. Tapi sekarang ada upaya rekayasa genetika. Semangka tidak ada bijinya, kemudian anggur tidak ada bijinya, papaya tidak ada bijinya. Padahal bijinya itu juga mengandung nutrisi yang sangat baik, mengandung kandungan vitamin dan senyawa-senyawa yang bermanfaat seperti anggur. Anggur itu kalau kita makan anggur, kalau bisa bijinya juga jangan ditelan, dikunyah dulu baru ditelan. Jangan ditelan langsung, dikunyah dulu bijinya. Makan anggur bijinya jangan dibuang, dikunyah. Karena ternyata ada kandungan zat apa tuh, melanin atau apa, enggak ngerti saya, lupa lagi. Yang fungsinya untuk apa? Untuk jantung, untuk hati, fungsinya itu. Bahkan ada dibuat minyak, minyaknya diperas gitu kan, ada minyak. Bagus. Kemudian juga pepaya. Kalau bisa pada saat kita mau mengkonsumsi pepaya, itu bijinya jangan dibuang. Bukan langsung dimakan, enggak mungkin, direbus. Ya. Direbus. Jangan lama-lama, kemudian disaring airnya, diminum. Jagung juga sama, pada saat kita merebus jagung, ya, airnya jangan dibuang.
termasuk itu yang serabut-serabutnya. Serabut jagung itu bagusnya direbus, airnya diminum. Banyak manfaatnya. Ya, banyak. Kalau kita mau belajar, belajarlah belajar. Jangan menjadi negeri yang cuma bisanya mengkonsumsi saja. Padahal tumbuh di negeri kita begitu banyak kekayaan alamnya. Dibuang keluar, sudah di luar diproses, datang lagi ke dalam negeri, dibeli oleh kita mahal-mahal. Padahal produknya ada di kita. Wah, ikan salmon-salmon, eleh kok ikan kembung, mangga beli di pasar ikan kembung. Ya, tegudu salmon-salmonan lah. Ikan kembung itu 10 kali lipat lebih bagus, lebih tinggi nutrisinya, vitaminnya, omeganya dibandingkan ikan salmon. Salmon menges mahal, ikan kembung mah coba gesok 100.000 menang sadulang mene. Ayo maksimalkan kekayaan alam kita ya. Singkong, labu, kemudian ini aja sekarang daun. Kita mungkin baru tahu sekarang daun pohon yang dianggap apa ya bahasa kitanya mah angker. Angker dan ini bisa digunakan untuk ngegebuk yang pakai susuk. Susuknya bisa keluar. Apa? Kelor. Daunnya itu ternyata luar biasa. Kita tuh dibodohkan, dibuat bodoh. Akhirnya pohon kelor ditebangin. Padahal itu moringa. Kita beli sebuah suplemen namanya moringa dari luar negeri, dari USA. Mahal dikonsumsi oleh kita. Padahal mah eta teh daun kelor. Cuma mengkonsumsi daun kelor bagaimana? Jangan direbus tapi diseduh. Daunnya ya diseduh dengan air panas, tutup. Kemudian tunggu sampai hangat atau sampai dia dingin. Baru dikonsumsi, jangan direbus bagusnya. Kelor udah, ya melak. Mun boga tanehna, aya di perumahan di mana melak na lieur. Kemudian apa lagi? Pohon aren. Dulu juga dibegitu kan, kita dibodohin terus. Pohon aren begini, wah sok aya kuntina segala rupa. Sama dengan pohon beringin. Jangan nanam pohon beringin, sok aya jurig aya kunti heusia jurigna. Padahal itu pohon yang bisa menampung air. Ya, menyerap air. Jadi kalau ada pohon beringin besar bagus, maka di sekitarnya air, sumberan air itu bagus. Aren juga sama. Maka sekarang alhamdulillah ada yang membudidayakan itu aren ya, ditanam. Bagus itu. Kolang-kalingna bagus. Untuk apa? Untuk peredaran darah kita, untuk jantung bagus. Kolesterol minggat. Pakai makan konsumsi, tapi entong ieu mah kolang-kalingna saon gulana setengah kilo diabet maneh. Coba hindarilah, memperbanyak gula tuh hindari ya. Salawat, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita merasakan adanya berat, beban dalam mencari penghidupan, dalam bekerja, maka perbanyak juga kepada Rasulullah bersalawat. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Aktiru minas salati alayya fa innaha tahullul uqda wa tangfarijul kuraba." Perbanyaklah oleh kalian salawat kepadaku, karena memperbanyak salawat kepadaku mampu mengurai benang-benang kusut kehidupan kalian. Jika kalian merasa kok kehidupan saya ini seperti benang kusut yang susah untuk diurai, maka perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalawat. Kemudian ketika kita punya rasa sakit atau apapun, perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sakit, perbanyak salawat kepada Rasul. Pegang saja yang sakitnya. Atau ketika kita merasa berat dalam melakukan tugas,
Perbanyak salawat kepada Rasul. Karena di dalam salawat juga terdapat zikir kepada Allah. Setiap kita bersalawat kepada Rasul pasti menyebut asma Allah. Paling minim, paling pendeknya salawat asliyah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling pendek mengucapkan salawat seperti itu, tetap saja asma Allah disebut, betul? Maka ketika bersolawat kepada Rasul, hakikatnya kita sedang berzikir kepada Allah dan juga mengingat Rasulullah. Ingat Allah, ingat Rasulullah, kita mengingat kekasih kita. Maka mengingat sang kekasih sebetulnya ini akan menjadi sebuah benteng bagi kita. Pada saat berat bekerja, menghadapinya, walaupun punya jabatan itu, rasa berat itu, beban itu ada, beban pekerjaan itu. Ketika kita menghadapi beban pekerjaan seperti itu, ada sesuatu yang menguji kita. Bisa membuat kita senang, memperingan, tapi ternyata itu bukan hak kita. Kalau kita tidak kuat, tidak ingat Allah dan Rasulullah, kita bisa mengambil hak orang lain. Ya, kita bisa saja mengambil hak orang lain. Maka saat bekerja, perbanyak salawat kepada Allah, kepada Rasulullah, ingat Allah. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Sebagaimana ini juga disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Hanzalah dan sahabat Abu Bakar Siddiq, intadumuna ala ma takununa indi lasafa'athumul malaikatu ala furushikum wa fiturikum. Andaikan kalian selalu kondisinya seperti kalian dekat denganku. Bayangkan bagaimana kalian selalu dekat denganku. Rasakan kalian itu sedang dekat denganku. Andai kalian selalu merasakan hal itu, wa fi dzikri, dan dalam keadaan terus menerus zikir kepada Allah Ta'ala, la sofhatkumul malaikut, maka pasti para malaikat akan merengkuh kalian, menjabat tangan kalian, mendekap kalian, menolong, menaungi kalian. Ala fursikum, meskipun kalian dalam kondisi sedang tidur di tempat tidur kalian, wafiturkikum, dan kalian berada di jalanan dalam keadaan kalian sedang beraktivitas, kalian tidak sadar pada saat itu ada malaikat yang menolong, menaungi, membantu. Jadi ketika kita ingin dimudahkan dalam pekerjaan kita, dibuat ringan oleh Allah, maka perbanyak zikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Ingat terus dengan Rasulullah, ingat terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pernah ditengok oleh Rasul. Kebetulan Sayyidina Ali enggak di rumah. Ayahnya nengok putrinya. Apa kabar putriku, sedang apa? Sayyidah Fatimah itu sedang menggiling gandum, ya, untuk dibuat bahan makanan pokok mereka, roti. Itu pun rotinya roti gandum yang keras, yang kasar, yang kalau sudah diolah sudah jadi roti itu bisa dijadikan pengebuk anjing, ngegaik itu anjingnya, digebuk itu saking kerasnya itu, ya, roti gandum. Nah, kemudian Sayyidah Fatimah mengeluh kepada Rasulullah, wahai ayah, tolong sampaikan kepada Kang Mas Ali dong ayah, agar Kang Mas Ali itu bisa mencarikan pembantu kayak buat saya ya. Kenapa emang? Aduh ayah, saya punya anak kecil-kecil, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah ini yang seini beratnya, gak ada yang ngebantu ayah. Anak dua laki-laki, pas majehna pisan gitu. Maka kemudian Rasulullah tersenyum. Rasulullah bukannya berarti ngebela putrinya dengan cara marah kepada menantu, bukan. Rasulullah kemudian bilang kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah putriku, andaikan ayah mau, ayah bisa perintahkan batu penggilingan ini untuk menggilingkan gandummu, maka dia akan berputar sendiri terus menerus, tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Andai ayah mau, ayah bisa perintahkan batu ini untuk berputar membantumu tanpa kau harus memegangnya, dia akan berputar sendiri sampai hari kiamat. Tapi lebih baik untukmu, lakukanlah zikir setiap kamu hendak tidur. Ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini lebih agung dibandingkan dunia dan seisinya.
Jangankan cuma ART, asisten rumah tangga, dunia dan seisinya. Berarti kan ART termasuk, gitu kan, Pak RT-nya termasuk, gitu. Lebih dahsyat dibandingkan dunia dan seisinya. Kalaupun kamu punya dunia dan seisinya, tetap akan merasa jadi beban dan semakin berat bebanmu. Tapi dengan zikir ini kau akan merasa ringan. Maksudnya orang yang senantiasa berzikir, dia akan diringankan oleh Allah, karena Allah sudah berjanji, ana ma'abdi idza dzakaroni, aku akan senantiasa menolong hambaku, membantu hambaku, memperhatikan hambaku selama hambaku terus mengingatku berzikir. Jadi ternyata permasalahan yang kita rasakan dalam kehidupan ini karena apa? Karena kita selalu lalai dari zikrullah. Sehingga walaupun punya jabatan gak tenang, naik jabatan pun malah gak tenang. Ada orang seperti itu. Satu sisi ingin naik jabatan, tapi ketika naik jabatan malah gak tenang, pusing, ya? Merasa beban. Karena apa? Karena dia lalai dari mengingat Allah. Dia lebih senang membaca WhatsApp. Iya, bagi otaknya lebih populer ponselnya, isi ponselnya percakapan-percakapan, ya, emotikon-emotikon, dan apalagi dibandingkan Allah Ta'ala dalam benaknya, dia lebih peka dengan ponselnya, pantas merasa terbebani, tidak tenang. Dia ingin punya bisnis. Ketika zaman masih kismin, ngajinya rajin. Ngaji rajin. Kemudian senang sholawat, senang zikiran. Kalau tiap saya mimpin doa, nangis. Ya. Kemudian kalau ada apa-apa, gercep. Bahkan selalu menawarkan diri. Sidi, ya Sayyidi, kalau perlu bantuan apa, perlu apa, biar saya yang melakukannya. Itu masih, kalau masih, kemudian didoakan supaya kamu gimana kerjanya, resign karena gak diperpanjang kontraknya. Lalu ngapain, ya daganglah apa aja lah, ya dagang bagus, usaha, alhamdulillah usaha maju, tapi enggak ngaji lagi. Ketika semakin usahanya maju malah menjadi semakin terbebani. Karena apa? Karena dia meninggalkan zikir kepada Allah, lalai dengan dunia, terlalaikan oleh dunia. Padahal kalau kita ingat selalu memperbanyak zikir kepada Allah, tidak lalai dari zikrullah, Allah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wallahu rasul ala bi murda wa makna. Orang yang beriman, itu kalbunya akan tenang dengan apa? Dengan zikrullah. Menghadapi apapun, pekerjaan ke apa, semuanya dengan zikrullah. Tenang, tentram. Itu yang saya rasakan, walaupun ada intimidasi, ada upaya persekusi, dengan zikir tenang. Ya. Menghadapi santet, menghadapi ini pelet, dengan zikir tenang, santai, baik gitu. Zikir. Ana bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah kalbu akan tenang. Perbanyak zikir apa saja. Ketika kita ingin dimudahkan segala urusan kita, perbanyak zikir istighfar. Astaghfirullahal azim. Perbanyak. Kita punya tujuan masih berat untuk dicapai, perbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yamdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar,
bisa tercapai, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau sudah tercapai, sudah dimudahkan oleh Allah, jangan berhenti istighfarnya. Ah, ini mah malah sibuk dengan dunia, istighfar lupa. Kan bisa sambil beraktivitas. Masa sih tidak ada waktu? Bukan tidak ada waktu, kamu memang tidak menyempatkan atau menyisihkan waktu. Sebetulnya jangan salahkan apa-apa, salahkan kita karena kita sendiri tidak menyisihkannya. Banyak waktu kok yang bisa dilakukan. Kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Kemudian zikir kepada Allah, minta hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyak. Maka insyaallah segala tujuan-tujuan kita akan dimudahkan oleh Allah. Semoga kita diberikan rizki anugerah untuk bisa tercapai segala hajat-hajat kita semua. Dihilangkan kesulitan-kesulitan kita, dijadikan hamba yang pandai bersyukur dan penyabar, yang tawakal, diberikan ilmu yang bermanfaat, jembar rezekinya. Keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak keturunan zuriat kita mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Kasabnya, usahanya mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah, dijaga keluarga kita. Dan Allah akan terus memberikan bimbingan kepada kita di jalan yang terbaik, jalan keridhaan Allah. Dan Allah mengistiqomahkan kita di majelis yang mulia ini, istiqomah dalam takwa, dalam taat, dalam taubat, dalam amal soleh. Ketika kita melakukan amal soleh, ajak keluarga kita, termasuk juga ketika kita membagikan sumbangan, ya, sedekah, ajak keluarga kita, anak-anak kita. Jangan cuma diberikan fasilitas, hedon, wah, bukan begitu cara mendidik anak. Coba sesekali ajak keluargamu datang ke rumah orang-orang miskin, ke rumah orang-orang fakir. Ya, ketika mau memberikan sedekah, datang ke rumah mereka, ajak tuh keluarga, anak-anakmu nih, suruh nenteng beras, suruh nenteng gula, suruh nenteng garam, suruh nenteng minyak goreng, barang-barang, ayo bawa, berikan, didik mereka. Jadi jangan mendidik hanya dengan fasilitas, dengan hedonisme saja. Didik mereka, bagaimana mereka bisa paham bahwa kehidupan ini tidak seperti apa yang kamu inginkan selalu. Lihat, kamu ini beruntung, kamu harus pandai bersyukur. Orang lain ada yang tidak seberuntung kamu. Seperti itu, didik-didik keluarga kita, ajak, datang ke pengajian. Jangan cuma orang tuanya saja, anak-anaknya ajak. Jangan sampai orang tuanya berharap anaknya soleh, tapi ternyata tidak diajak ke pengajian, bagaimana bisa soleh mereka? Semoga Allah memberikan anugerah keselamatan kepada kita dan keluarga, dzurriyah, anak-anak keturunan, murid-murid, santri, semua jemaah hamba Rasul, dunyan wa ukhran, dunia dan akhirat, hingga nanti di akhirat kita juga berkumpul bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.